atau tidak, masalah utama diri kita sebenarnya adalah kita sentiasa mengutamakan kekurangan diri kita sehingga kita lupa di manakah kelebihan diri kita. Namun kadang-kadang, dalam kekurangan itu ada kelebihan. Tapi dengan syarat, baiki kekurangan dan jangan dijadikan sebagai alasan. Saya Hanisha Hani dan anda sedang menyaksikan Diva The Boss, inilah kisah wanita pengejar impian. Dicapai jika kita tahu matlamat untuk berjaya. Diva hari ini telah membuktikan kelebihan dirinya apabila dia mengenal pasti kekurangan dan memperbaiki kelemahan dirinya. Sentiasa berfikiran positif juga kunci kejayaan dirinya. Kisah kejayaannya mungkin lain kerana dia meletakkan populariti sebagai tangga kejayaan. Kenapa populariti? Siapa Diva hari ini? Jom ikut Hanisha jumpa beliau. Kita manusia ni bila kita bangun pagi je, let agree to the fact. Okay, Menika, seperti mana kita orang semua tahu, Menika adalah Mrs. India Worldwide Malaysia, betul? Ya. Yeah. Okay, boleh tak Menika cerita dengan kita orang? Macam mana Menika boleh terlibat dalam pertandingan itu? Basically, I terlibat dalam pertandingan Ratu Cantik because masa I dah kahwin awal dulu, kan? So, tak ada chance nak masuk Ratu Cantik. So, bila dia orang advertise pasal Mrs. India Worldwide ni, boleh katakan tujuan utama saya masuk Ratu Cantik tu pun because of branding. Branding untuk apa? Saya dah cadang nak buat projek Miss Amazing dah lama sangat. So, untuk marketing strategi, I masuk Ratu Cantik tu kalau menang ke tak, it's okay. Tapi as long ada branding kat situ sebab dia memang connected sangat dengan projek yang saya ada dalam nak buat lah. Apa yang membuat you inspired untuk buat pertandingan ni sebenarnya? It started bila I masa kecil. I grew up with my datuk dengan nenek I. Ada this girl. Dia Down syndrome tapi dia masuk kelas biasa. Masa tu ada kelas khas tapi this girl dia pandai everything. Dia ada talent, dia boleh nyanyi and I love to sing. Tapi bila I was going being friends with her, cabaran yang dia lalu tu is very painful. My second experience is anak I yang pertama ni, dia orang kata that he has Asperger's. So when I started mingling with them, I knew that he are special. Kita yang actually kena banyak tahu pasal environment, but they are more specific, kan? So and I started having friends which are Down syndrome, you know. And I speak a lot about career, I speak a lot about fashion. Diorang ni pun suka melawar juga. Kita ni pun perempuan, kan? So when we speak about beauty, speak about fashion, you know, they suka. But it's just that when they wake up in the morning, tak ada orang yang bagi diorang semangat yang everyone say, oh, you can't, you better don't do it lah, tak payahlah, diorang takkan accept lah. It's like, sometimes susah lah. Sometimes it's from their own family. Okay, Menika
mereka bukan sahaja uruskan Miss Amazing, tapi mereka bekerja dalam sebuah syarikat. Mereka pun ada sebuah restoran. So, macam mana mereka uruskan masa? So, selalunya bila I dah bangun je, I memang dah ada schedule nak buat apa. Kadang-kadangnya I kena schedule ni put to rest first, then kita concentrate lagi. Tapi one good thing macam Hanisha cakap, sekarang saya tengah masih bekerja. Saya dah kerja kat sini dah dekat 6 tahun sudah. 6 years. Okay, so just would like to explain to you. So bila when I'm here for 6 years, semua my upper level lah, CEO, from the CEO right up to semua kat situ, mereka dah tahu dah apa yang I buat. So when and diorang support sangat. Kadang-kadang bila I kena pergi office, kena uruskan something, tapi at the same time kalau I ada project Miss Amazing yang saya kena attend meeting or whatever, saya tidak ada apa-apa masalah. Dan I tell them yang boleh tak you cover for me ke, ataupun you tolong I ke. Very supportive. Manusia biasa ni takkan dia positif all the time. Betul kan? At times kita breakdown juga. Saya ni very active. Okay. I'm a single mother. Pergi kerja, keluar jumpa klien, at the same time buat juga kerja Miss Amazing. She's very, I would say, honest and open. There's nothing she could do that we wouldn't like her to do. So whatever you're told to do, I think she does that, you know. And then at the same time, video call juga dengan anak-anak I. Sebab anak-anak I duduk dengan bapa dia orang, kan? Video call juga dengan anak-anak I. And then I selit juga masa lunch. At any point of time, kalau I ada the extra time, I selalu mengutamakan anak. Dia kata my rest time is malam lah, bila dah balik rumah nanti. Yang penting is saya sangat gembira. And then also masa mula-mula kami we have a team yang open the restaurant. Something regarding to the menu. Minika. Karakter dia sama macam nama dia. A very unique character. But I have known Minika for nearly about 16 months. Pernah bergaul dengan dia. Dia seorang yang sangat-sangat bertanggungjawab. Bukan saja pada diri sendiri dia dengan anak-anak dia, tetapi juga dengan kawan-kawan dia. Good plus point yang saya bercakap pasal Minika ialah Minika sangat ceria dan dia ni ada banyak bakat terpendam di dalam diri dia. Kita nak bincang apa hari ini? Okey, sekarang ni kan mula-mula open restoran tu ada banyak challenges. Banyak juga saya belajar. Stock inventory, F&B business masa tu, masa mula-mula dah buka, saya tak ada apa-apa pun ilmu F&B business. Tapi banyak yang saya belajar. Ni kadang-kadang saya rasa boleh tak saya pun achieve separuh daripada apa yang dia telah achieve dalam hidup dia. Never stop trying. She has a lot of potential. I hope that she will bring out the best in her every single thing that she does. Tolong check
So what food to have stuff from? Chicken. Okay. Oh, rich. Just check. Okay, thank you. I'll see you later. Tadi ada sebut Miss Amazing. Sebenarnya tak ada cerita apa Miss Amazing ni sebenarnya. Mesti kalau masa ni mesti ramai tak tahu lagi Miss Amazing ni apa. Okay, Miss Amazing ni adalah ratu cantik untuk wanita yang wanita kelainan keupayaan. Macam orang biasa, diorang panggil OKU kan. Tapi untuk saya, saya takkan panggil OKU. Diorang ni bukan kurang upaya. Cuma diorang berkelainan keupayaan. Bila saya nak adakan ratu cantik untuk wanita kelainan pertama ni, ini bukan charity ya. Dia bukan charity. Ini more like to women empowerment. Dia mula-mula I nak start my first I masuk ratu cantik. So okay, good news, masuk ratu cantik. Okeylah, menang. So bila menang, okay, adalah orang kenal kan. Lepas tu I straight away start dengan project Miss Amazing. So Miss Amazing ni bukan sahaja pertandingan ratu cantik. Dia macam an engagement center. Center untuk kita have fun, kita belajar. At any point of time, bosanlah duduk rumah. Then boleh jumpa kawan-kawan dekat Miss Amazing. Bila waktu pertandingan tu ada tak cabaran atau susah nak handle, uruskan orang-orang masa ni? Memang banyak cabaran at the time. First, ratu cantik yang saya ada ni dia bukan senang. Like I can ada ambulance standby, I have to have a lot of medical equipment. Bukan dia rasa sakit ke apa, tapi at that point of time kalau emergency kami tak mampu, kan tak mampu nak rush them ke or any problem, susah. So there is a lot of challenges for Miss Amazing Malaysia, tapi it's good challenges. Sepanjang pertandingan Miss Amazing ni sedang berlangsung, ada tak you dapat kritikan-kritikan daripada masyarakat? Banyak. Paling min ada yang paling banyak sekali orang cakap, saya nak famous. Untuk saya famous, saya mempergunakan golongan-golongan yang lain upaya ni. So at that point of time, saya just ignore. First of all, count your blessing. Kita kira berkat kita lah. Bagi nasihat untuk semua wanita di luar sana, tak kira lah kelainan upaya ke yang biasa ke, untuk semua wanita. Sebab Hanisha rasa wanita ni senang sangat rasa down, rasa tak yakin dengan diri sendiri, cepat sangat. So apa nasihat Menika untuk semua wanita di luar sana? Okay, first of all, count your blessing. Kita kira berkat kita lah. That's my quote. So yes, kita appreciate, kita hargai berkat kita. Good example kan, masa COVID pandemic ni banyak sangat memberi pengajaran pada diri Menika sendiri. You know, in example, Menika suka travel. Kalau dulu nak travel, kita banyak pilih tempat nak pergi mana lah. You know, tempat ni tak nak lah, tempat ni tak nak. Tapi sekarang pergi taman pun dah bersyukur sangat. At least kita ada aktiviti. Sebab Menika dah sebut banyak sangat tentang Miss Amazing ni. Hanisha sangat-sangat tertarik, walaupun Hanisha nampak sempurna macam ni. But Hanisha sendiri ada disleksia, yang di mana Hanisha pun kira digolong dalam kategori kelebihan upaya sebenarnya. So Hanisha teringin sangat-sangat nak tengok bengkel dan program-program yang Menika buat untuk all this semua wanita Miss Amazing. Boleh tak Hanisha nak ikut Menika tengok sendiri? Saya memang gembira kalau Hanisha boleh datang jumpa budak-budak Miss Amazing, join sekali dengan bengkel yang kita akan ada nantilah.
Nama saya Hani Shahani. Saya seorang model and also actress. Saya nak kongsi something dengan korang. That is, I am actually special like you guys. I nampak normal. I nampak normal. But the only thing that's not normal is in here. Because I have dyslexia. Hani Shah dyslexia. Dyslexia is masalah pembelajaran. Hani Shah sangat-sangat slow di sekolah. And I also don't really like learning. Okay, karakter Manika ni dia very, dia sangat ceria. Dia kita boleh melawak dengan dia, boleh cakap apa-apa yang you nak kan. Tetapi bila sampai satu ketika bila dia kena buat keputusan tu, dia adalah seorang yang sangat tegas. Dia akan buat keputusan dia, dan kalau kita nak challenge dia punya keputusan tu pun agak susah sebab dia dah ada keputusan dia sendiri. Manika adalah supaya beliau kuat. Memang akan banyak halangan-halangan yang akan datang. Tanpa halangan, kita tak boleh menjadi seperti mana kita nak ataupun seperti mana dia berada sekarang. Hanya dengan halangan-halangan yang ada lah yang akan mengajar kita dengan untuk lebih maju. Hai. Nama apa? Rajwin. Rajwin. Nama saya Rajwin Kong. Saya seorang pengidap kecacatan fizikal cerebral palsy. I've graduated with a Bachelor of Communications Honours. Kita akan sedar bahawa ketakutan ni sebenarnya dalam fikiran kita je sebenarnya. Yes.
Sebab makin tinggi kita naik tu macam dah tak ada apa-apa dah tak ada, dah tak takut already, kan? Keyakinan tu mula datang. So terima kasih banyak-banyak mereka sebab sudi teman saya hari ini. Sama-sama. Okey, jom kita balik. Jom. Menika telah membuktikan bahawa untuk capai apa yang kita mahukan, mestilah diikuti dengan keyakinan. Bagaimana untuk peroleh keyakinan? Lawan ketakutan, kawal pemikiran. Nak berjaya? Ikut tanpa tapi, buat tanpa henti. Bersikap positif dan jauhkanlah fikiran negatif. Saya Hani Shahani. Jumpa lagi di episod yang akan datang dengan kisah-kisah wanita pemangkin semangat.